dapat vakum cleaner dan salah satu user kita yaitu Nuna Ultimate Seven. Dari packagingnya sih bagus ya, gue suka sih warnanya hijau, hijaunya kayak hijaunya atau terang-terang banget sih, kayak hijau pastel lah ya. Sesuai sih, namanya juga vakum cleaner pasti kan ada ya temanya, pasti kayak lantai lah ya kan, namanya juga vakum cleaner, dia membersihkan lantai, membersihkan karpet. Bentar ya guys, gue liat-liat dulu. Oh gila guys, dia cordless tanpa kabel. Tanpa kabel kan, ini cocok banget sih kalau misalnya ibu rumah tangga yang punya anak kecil, nggak perlu ribet-ribet kan ya kalau misalnya lagi mau bersihin bekas makanan anaknya, lu nggak perlu nyolokin dulu kabelnya. Dia menggunakan baterai. Oh gila, dia ada voice assistant-nya. Jadi keren gak sih zaman sekarang kan kalau apa-apa kayak ada voice assistant-nya gitu, kayak Google ya kan, kayak Google Voice Note, apa-apa kita dibantu gitu kan ya. Ini gue juga kurang ngerti sih sama 12 fiturnya ini. Jadi guys, gue gak sabar nih mau ngebuka packagingnya. Gue penasaran banget sama isinya. Let's go, kita buka. Oke guys, kita buka ya untuk kardus tunanya. Ini apa nih guys? Kita dapat ini kayak itu deh, kayak pengki. Gue juga gak tau itu apaan. Terus udah, ini buat apa ya? Mungkin buat air kali ya. Ini gue masukin dulu deh. Wow, ada yang gagang. Gagang. Nanti gini kali ya. Bisa jadi mbak. Ibu mbak. Kartu garansi multi function tool. Oh, ada buku panduan, user manual. Ini yang ini yang bahasa Inggrisnya. Yang bahasa Inggrisnya. Tuh. Nih, berbahasa Inggris. Kalau ini yang berbahasa Indonesia. Tuh. Enak ya? Yang enggak ngerti bahasa Inggris ribet-ribet lagi untuk translate. Memudahkan sih. Ini buat apa ya? Ini buat penampung air, ini penampung air. Coba nanti kita lihat ya. Terus, oh ini nih buat pembersihnya. Pembersihnya. Ini juga mungkin buat alat yang buat bersih-bersih gitu ya kali ya. Terus, apa lagi guys? Ini buat apa ya kira-kira? Oh ini ada pembersihnya. Mungkin untuk bersihin yang pinggir-pinggiran, brush-brush. Banyak sih, oh ada chargeran. Baterai. Yang kita tahu ini kan cordless ya. Ini ada baterai. Baterainya lumayan berat ya. 25,9 volt. Terus, nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Ini barang utamanya si Luna. Bagus ya warnanya. Warna merah abu-abu. Setelah unboxing, gue mau coba dulu deh, coba cara masangnya. Gue ngeliat di buku panduan cara masangnya, nanti gue panggil teman-teman gue ya. Gue panggil teman-teman gue untuk bantuin cara masang Lunanya. Mungkin dia bisa. Oke guys, sekarang gue panggil teman-teman gue. Halo guys, sini bantuin gue dong buat masang ininya.
Jadi guys, ini hasilnya setelah melakukan pemasangan tadi bersama teman-teman. Untuk pemasangannya tuh lumayan sulit, tapi tenang, di buku panduan itu sangat lengkap sekali, mulai dari cara pemasangan, penggunaan, cara merawat Nuna. Jadi kalian gak perlu khawatir ya. Nah, setelah ini gue mau coba Nuna untuk membersihkan kotoran-kotoran dan debu-debu di karpet dan di lantai. Nah, yuk ikutin terus videonya. Buat lo yang mau beli ini, tapi lumayan ya ininya, tapi kekurangannya agak berat sih.